Masuk, guys, masuk. Barongsai, hal itu selalu mengingatkan aku sama Ceringling. Dia suka banget barongsai. Aku sama Ceringling sering menontonnya dengan Ama dan Apaku waktu Imlek. Namun setelah kepergian orang tua kami, Ceringling tidak sanggup untuk mengingat kebahagiaan itu dan mengakhiri hidupnya. Maaf ya, Mei, kalau ingatin kamu sama masalah yang kamu dulu. Maaf ya, Mei. Gak apa-apa kok, santai aja. Gue sisa, ada-ada aja. Udah gak lapar, makan yuk. Makan ya, Mei? Iya, makan aja. Coba. Gak mau. Main ini. Mei, jadi kamu sekarang tinggal sendirian ya? Iya, Hans. Aku sekarang tinggal di sini sendiri. Ini rumah papa kandungku. Dulu kami tidak tinggal di sini, tinggal di rumah papa tiriku. Lokasinya dekat pesisir utara pemakaman Kampung Rebo. Jauh ya, Mei? Boleh nggak, Mei, kalau kita jalan-jalan ke sana, sekalian ke pantai, asik? Iya, nggak apa-apa kok. Kalau mau, senyumnya aja ya. Sekalian aku mau ke pemakaman keluargaku. Mana aja mau, kan? Udah-udah, makan aja lagi. Biar nggak lapar di jalan. Nah, mobilnya udah datang, ayo guys. Ayo, Mei, mobil sudah kau siapin. Itu bapak itu siapa? Ya, itu juga seperti dari keluarga. Tapi semenjak papa wafat, dia nggak lagi kerja. Tapi dia udah aku anggap sebagai keluarga sendiri. Dia yang jagain rumah kami di sana. Udah deh, Sa. Jangan aneh-aneh lagi, Sa. Kenapa, Min? Kamu cemburu ya? Ayo kita masuk ke mobil. Nanti kita ke pemakaman dulu ya. Terus ke rumah aku. Nanti kita ke pantai, biar nggak kesorean. Thank you.
aku di sini aja ya, mau ngecek mobil. Ya udah, aku ke atas dulu ya. Oke. You guys, bye bye Koko Handsome. Bagus banget ya pemandangannya. Gimana nih? Sana. Walaupun udah gak dibayar. Iyalah, namanya juga orang baik. Kan kalau orang baik, orang baik. Koko Pran itu, kaki tangannya Papa si Mimi. Lagian, dia juga orangnya setia. Sama udah berkeluarga. Gak mungkin suka sama lu, Sa. Lihat aja nanti. Yaudah, kita masuk ke dalam yuk. Hans, rumahnya bagus banget ya, walaupun jadul. Iya, Fit. Keren rumahnya. Pasti kamu kangen banget ya, Mi, sama cece kamu. Ya, Angel, aku sangat merindukan dia. Tapi aku gak nyangka dia akan mengakhiri hidupnya seperti itu. Aku mau sembahyang dulu ya. Aku boleh ikutan gak, Mi? Oh, iya boleh. Mi? Kasus penembakan misterius keluarga Widodo Lim. Hans, Hans, coba kesini deh. Kenapa?
kasus pembunuhan mama papanya Melin masuk berita koran lama. Sang supir pribadi menghilang di hari kejadian. Berinisial F. Hah? Itu kan Kofrans. Alia, kalau mau ke kamar mandi ada di belakang ya. Sudah Koko siapin harinya? Iya, siap kok. Ya, makasih kok. Nah, kalau mau lihat-lihat di kamar ini, gak apa-apa. Asal jangan sentuh apapun. Iya kok. Koko mah ngajakin aja. Ini foto siapa, Mi? Oh, kalau ini kakek aku, kalau ini nenek aku. Kalau yang ini? Lisa pingsan. Masa kalian berdua dari tadi sama Lisa nggak tahu Lisa kenapa? Yaudah deh aku cariin air dulu biar bisa bangun Lisa. Pokoknya setelah Lisa bangun kita langsung pulang aja, kita nggak usah mampir ke pantai atau kemana lagi. Lagian juga hari udah mulai malam guys. Ya udah, mending habis ini kita balik aja. Kayaknya aku harus mengajak mereka pulang setelah ini. Aku nggak mau mereka menemukan sesuatu di rumah ini. Ya udah guys, mending aku susul Angel dulu ya ke belakang. Ya udah, iya. Sayang, kita harus pulang bentar lagi. Jangan sampai mereka tahu apa yang terjadi di rumah ini dulu. Kalau enggak, asuransi kematian papa enggak bakal ditandatangani oleh pihak bank. Kan aku udah bilang, jangan ajak orang lain ke rumah ini. Mana mobil mogok lagi. Bisa kacau rencana kita, sayang. Maafin aku ya, sayang. Udah, kamu balik ke sana. Nanti teman-teman kamu lihat kita di sini.
Vin, Angel sama Melin kemana ya? Kok lama banget? Mana gue tahu. Mungkin aja mereka lagi nyari penerangan. Kayaknya rumah ini listriknya udah dicabut deh, karena udah lama gak dihuni. Udah gelap banget nih, Vin. Bentar deh gue cari lilin dulu. Ya udah. Udah lilin nih. Lo ngagetin gue aja. Lu udah sadar, Sa? Lu gak apa-apa kan? Tabalik yuk, gue tadi lihat ada orang gantung diri di situ. Lu jangan ngadi-ngadi, Sa. Gak ada apa-apa di sana, Sa. Percaya sama gue lihat tadi di situ. Gak ada apa-apa. Lu gak apa-apa kan, Sa? Bisa nih, Sa, kamu gak apa-apa kan? Pada dari mana sih, lama banget? Iya, lama banget nih. Guys, abis ini kita balik ya. Iya, kita balik ya. Gue takut, gue bisa lihat cewek gantung diri di sana. Kamu serius, Sa? Sepertinya itu roh Chelingling deh. Ini kan hari Imlek, hari yang sangat dia sukai. Dan kebetulan kita datang ke sini. Kayaknya ada yang ingin dia sampaikan deh. Ya udah, aku cari Kervan dulu ya, biar kita bisa pulang. Guys, tadi aku ngalamin hal ini. Firasku buruk sih sama Silver Prince itu. Buruk gimana, Jel? Kayaknya dia deh yang ngebunuh keluarga Mimi. Aku yakin banget sih. Lu tau dari mana, Jel? Tapi feeling gue juga ada yang gak beres sih sama Ko Franz. Waktu kejadian orang tuanya meninggal, dia tiba-tiba menghilang. Apa mungkin dia yang membunuhnya? Kalian gak usah nuduk Ko handsome deh. Udah deh, Sa. Kita tuh gak tahu apa-apa. Kita tuh cuma menyimpulkan dari apa yang kita lihat dan Angel alami. Udah deh, stop. Lu gak usah aneh-aneh lagi. Kita tuh gak tahu kejadian masa lalu di rumah ini. Sayang, kita harus bangun bentar lagi. Kamu bisa diam gak? Gara-gara kamu ngajakin teman kamu kesini, aku hampir aja ketahuan kalau aku yang bunuh orang tuamu. Rencana kita semua bakal kacau. Ya, kalau sampai mereka tahu. Aku minta maaf. Dengar ya. Kalau sampai mereka tahu, aku bakal bunuh kamu seperti cicimu dulu. Apa? Jadi selama ini kamu bohong sama aku tentang kematian cicimu. Kamu jahat. Kamu keterlaluan. Aku enggak suruh kamu bunuh cicimu ya. Aku sangat menyayanginya. Aku emang yang suruh kamu buat ngerencanain semua ini. Karena aku benci ibuku dan selingkuhannya. Tapi bukan berarti kamu bunuh cicimu juga. Kamu jahat. Kamu bisa diam gak?
Malam ini adalah malam yang paling bahagia buat Cece. Karena di malam perayaan Imlek ini adalah malam yang penuh dengan makna. Malam yang penuh dengan cerita dan penuh dengan suka dan duka. Cece berterima kasih kepada Tuhan karena Cece memiliki Ama dan Apa yang begitu sayang kepada Cece. Dan Cece juga memiliki seorang adik yang sangat baik dan cantik, yaitu Melin. Melin mau janji sama Cece, selalu ada buat Cece di saat suka dan duka. Iya, Melin janji. Cece jangan tinggalin Melin ya. Iya. Dalam keadaan apapun, Cece janji. Cece janji sama Melin. Oke. Walaupun kita berbeda darah, namun hati kita sama. Cece sayang banget sama Melin. Melin sayang Cece. Melin sayang Cece. Selalu jadi adik yang baik buat Cece ya. Iya. Segera memproses semua kejadian ini. Setelah dilakukan olah TKP, kami tidak menemukan tanda-tanda pembunuhan. Hal ini murni karena korban bunuh diri. Korban adalah dalang pembunuhan yang terjadi 3 tahun lalu di rumah ini karena sesuai dengan bukti-bukti dan pengakuan dari para saksi. Terima kasih, Mas, Mbak.